Ya guys, kita mau lakukan penggantian cartridge turbo yang oblak ya, punya Isuzu Elf NGR71, ini yang baru. Dan ini yang bekas, yang oblak. Kita lepas baut pengancing cartridge yang bekas, lalu kita ketok pakai palu karet untuk melepas cartridge yang soak. Setelah lepas, lalu kita bersihkan, semprot pakai karbu cleaner, lalu kita pasang yang baru. Kita pasang o-ring, kita kasih lem tribon, lalu kita pasang. Kita kancing pakai baut 8 mm, lalu kita buka untuk saluran air radiator dan oli mesin yang masuk melalui cartridge turbo. Lalu kita pasang ke keongan perumahan turbo ya, main cartridge turbo. Ngebul putih, tenaganya drop kalau cartridge turbonya rusak. Tadi yang bekas udah koplak asnya atau shaft cartridge-nya, sehingga kon kipasnya gepok. Gesekan dengan bodi cartridge dan otomatis oli masuk ke ruang bakar, masuk ke udara intake yang berputih, nggak ada tenaga, makan oli mesin. Kita pasang selang oli, selang air. Semua selang kita pasang lagi, selang oli, selang air radiator yang masuk ke cartridge turbo, serta selang intake ya, selang manifold udara. Lalu kita isi lagi air radiatornya. Halus men. Ini mesin udah running. Kita tambah lagi air radiator. Alep NGR71. Sepertinya paling sisa-sisa di manifold intake ya, sisa oli dari kebocoran semula.
Mian, segitu saja. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk salam sehat selalu, dan sampai jumpa lagi.